dia kena pakai sport mode plus R mode. So sekarang ni dah boleh declare banyak barang dah spoon lah guys. What up guys? So sekarang kita nak start buka kerusi ni dengan kawan, nak pasang dekat rumah. Okey. Harap akan jadi lah. Nak buka seat ni. Kita pasang spool punya seat dalam. Kita tengok berapa jam. Okey, sebelum kita nak cabut apa-apa yang ada sensor, airbag sensor ke apa sensor ke, kita buka bateri dululah. Di konti je ya. Android hostile. Ni. Ni seat ni, dia bagi star tau, macam Conti, kereta Conti. So kena ambil star punya untuk buka ni. Dia bukan airline key ni. Seat dah siap. Hari ni tak boleh pasang. Kena tunggu esok. Yang sengaja tau. Itu seat JDM Jepun. Dia kan pakai, apa dia? Aku ingat kan pakai airline key ke, pakai nut ke. Dia pakai Continental Star punya. Kui ho ah. Ya le kui ho ah. T55. Besar sangat. Wah, OT Max si kotap sah. 50. Ai ada 50. Semua ada. Satu barang je tak ada. Tak boleh buka kerusi. Hi. Yo pa. Raya diwan. Ni ya. Hi. Anak aku hari tu dia buat opening tau. Dia muntah dekat sini. Tapi tak ada apa. Tu tak ada apa. At least anak aku dia bagi ong sikit ke sini. Dari KL sampai balik sampai sini aku tak pasang. Memang tak boleh tahan. Ni pun railing baru tau. Railing baru ni. Nampak tak? Spoon. Spoon punya railing baru ni. Dia punya Kevlar. Lama. Yang Ricaro tu. Yang full bucket tu. Yang macam supercar pakai tu. Itu I tak suka. Tu cantik juga. Tapi bukan jenis yang Adrian nak. Yang spoon ni dia memang sleek design. Tunggu esok. A few moments later. Alright gang. So officially hari ni the next day ya, the next day. Tengok rambut Idrin ah. Pun dah pendek ah. Semalam panjang lagi. Okay, hari ni adalah the next day. Dia dah bawa, confirm bawa. Hari ni dia bawa tools. Tools ni nak buka kerusi tu. So first thing korang kena ingat nak pasang kerusi. Dia punya itu, korang kena ready yang dia punya itu star punya. Jenis star punya. Dia bukan airline key ya. Okay. So dia pergi bawa tools dia. FL5. Okay. Tunjuk sikit bro. Easy lah this one. Oh, ni besar ni. Ni, kena ada ni. Size confirm cun lah. Boleh kot. Cun lah. Boleh lah. Oh, pakai tangan boleh? RM ah, mesti TL. Dia macam line tu. Dia punya screw tu. Check tengok. Never mind, it's okay bro. If wrong info, it's okay. At least people know. Dia pelik sikit. Dia boleh buka. Tetapi dia size macam ni. Nampak tak? RM. Ringgit Malaysia. Oh, ni lah. Nah, for real. It's mesti TM eh. Ini lah. RM. Tapi boleh buka lah. Can lah. Need to be slow. Kena sangat slow lah. Susah-susah buat apa. Steering kan boleh cabut. Cabutlah steering dulu. Sini susah nak buka. Sana senang nak buka. Yang ni senang nak buka. Kita suka buat barang malam-malam tau. Baru syok. Jiran tidur. Kita buat malam-malam. Baru syok. Rem kejap. Nanti semua bangun. Bateri dah cabut. So far overall sekarang ni pukul 10. 4 biji nut tu kita kira dalam 3 minit. Sebab satu je dia keras. Yang 3 biji tu tak keras mau. Senang cabut. Okay, so kita start daripada pukul 10 lah. Okay, kita tengok sampai siap pukul berapa. Okay, so sekarang ni, kerusi sudah boleh kerak. Dah boleh ambil keluar. Dia 3 biji soket, kita kena ambil keluar. So, korang nampak tak? Dia ada 1, 2. Mana satu lagi? Sini kot. Bukan lah. 3 kan? Kan ada 2 je. 3 mah. 1, 2. 1 lagi mana? 2 je meh. Kan ada 3 mah. Okay, macam? Okay, macam bambang. Okay. Nice one, bro.
nice one. Okay. Nice one. So basically the Japan spec ah, dia cuma dua saja tau dekat kita punya driver side. Usually aku nampak ada setengah yang tiga. So ini kuning ni dia adalah airbag sensor. Yang putih ni adalah kita punya seat belt buckle seat seat belt sensor. Ada satu lagi yang Mat Saleh kadang-kadang dia tunjuk adalah dia punya itu position sensor untuk driver side. Tetapi dekat sana kita ada weight sensor. Usually weight sensor, position sensor. Depan belakang dia akan tahu korang punya posisi. Tetapi yang untuk Japan spec tak ada. Untuk driver side lah. Tetapi yang sana dia ada weight sensor, seat belt sensor dengan airbag sensor. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita beli yang airbag canceller tu untuk masuk ke dalam ni. Macam ni je. So, kerusi dah out. Kita kena cabut dia punya sensor keluar. Ini kita kena cabut dia punya pin. Womenjing Shangku tingci shangshang Kocjulai Shang tishing wang wang. Patah? Mana patah? Ni kiau geluk ni. Patah weh. Boleh pakai meh. Uish, patah nah. Boleh pakai lah. Eish. Ayuh. So kita kiau geluk ah. Bro, tolong eh. Ini kiau geluk. Almost deh. Haleluya. Satu lagi. Oh, yang ni transparent lah. You kautim. Lazy bang kautim. Ni dia pomen antarabangsa 24 hours ni. While he's open, lepak bait first lah. Alfa Raya D1. Kan lah bro? Tadi dia punya itu seat sensor, seat bucket, bucket seat sensor itu, bucket itu seat belt sensor tu. Dia ada pin, buka, cabut, dia kena cabut. Lepas tu kita buka dia punya ini ni bucket tu, bucket tu. Pegang ah. Pegang sini. Ketak tu. Ketak ah. Yeah. Tengok tangan pun dah tahu lah. Dia sebelah besar, sebelah kecil. Bukan pegang spana punya pasal ni. Oi, mana tu kau buat hai. Lelaki je aku tahu lah. Malam-malam dia cepat. Eh, oh, eh, oh, eh. Not bad, not bad. So, yang ini adalah original punya. Original. Sekarang nak ambil ni, pasang dekat seat spoon dengan ni. Okay. Crazy lah. Itu fan. Dah lah ada fan. Tetapi fan ni dia tak blow dekat kita ni. Dia blow dekat kereta. Omen ching Shang chu ting chi chang chang Ko chu lai chong shang ching king chong chang Omen ching. Okay, let's go. Untuk spoon kan. Sini kau nampak tak? Yang ni spoon punya. Baru punya. Sini actually korang boleh kunci. Tetapi kita try dekat sini. Sebab dia dah bagi kan. Kita try kunci dekat sini. Screw ni dia datang sekali. Tapi tak tahu boleh pakai ke tak. Kita try tengok. Dia bagi extra ke. Ke untuk kunci dekat kereta. Seat tu. Tak tahulah. Custom lah. Custom a bit lah. Nasib baik dia dah bagi yang baru punya screw ni. So position dia cantik sikit. Tinggi sedikit lah. Kalau letak dekat sini. Oh. Pendek atau rendah tau. Oh, more bigger. Bigger size tu. Oh. Dia boleh adjust. Good, nice. Empat nut je pun nampak senang. Tapi, kalau korang nak posisi dengan cantik, nak simpan wire, sekarang pun dah 10:30 dah, tengah jam dah. Kena cable tie sikit, adjust siap-siap cantik-cantik. Okay, cable tie masuk. Wire ni, kita masuk kot tepi, lepas tu mai kot sini. Oh, yang ini adalah airbag canceller. Apa yang kita kena buat? Icit dia je, Peng. Cili wire ni sambung dekat sini. Ini soket. Cucuk dekat sana. Macam ni yang kita buat macam ni, dia proper sedikit lah. Cantik sedikit. Lepas tu kita potong tu. Okay. So kita sambung yang ni. Edu kazu teo. Oh, wire kau pun oh. Ni actually pun resistor je, berapa ringgit je. Brake dia jual RM80. Penjadah ni. So, itu airbag canceller. Dia ada tunjuk. Kereta yang ada tiga wire ni, korang tap dekat dua ni. Yang I punya dua wire, so I tap terus macam ni je. Okay, dia in out pun tak apa. Dia resistor je. Aku hack dia tengok. Aku bagi korang tengok. Aku buka, sengaja buka ni. Kawan aku sengaja buka. Dia pakai resistor ni je. Lepas tu, orang Jepun ni, bright ni, apa jadah dia tak shoulder pun. Dia pakai macam ni je. Dia hang macam ni je. Ni kita balut sendiri, modified sendiri. Balut balik. Tak boleh power. Lagu dulu. Ini guys. Barang kemahiran hidup tingkatan 5 tu, cikgu pun dah ada bagi resistor tu. Pakai buang je ni, 50 sen ringgit je. Ni dia jual 80. Tapi yang ni at least dia balut lah dengan cantik kan. Resistor tu dia pun cakung je. Tadi macam ni straight dia keluar dah. Tadi kita buat buatan Malaysia ni. Cantik sikit.
So, yang ini adalah daripada kerusi. Kita straight cucuk ke dalam kita punya kereta. Senang sedikit. Ini kita cucuk terus dekat sini. Japan spec, dia tak ada position sensor. So, ini straight canceller macam ni. Dia setengah orang buat, dia setengah orang dia buat, dia tap dekat sini. Itu seat belt canceller ni. Tetapi Adrian potong, Adrian buat macam ni. Okay. So, ni kita letak tepi ya nanti. Ini pasang balik dekat kerusi tu. Wait dah. Okay. Slowly. Staring gitu. Hop. Oh, Chun, fit. Nah, cap di carpet. Oh, Chun, fit. Fitting dia cantik. Korang tengok dari segi belakang tu. Dia macam mana tau. Dia satu barang. Aku hairan. Apasal kereta orang lain tak kenal, aku kenal. Yang ni. Dia nampak putih. Nampak tak? So, aku kena cari tape yang hitam untuk cover dia. At least dia tak nampak teruk sangat. Ni dia pakai tape ni. Wah, cepin ketat oi. Ini. Tape hitam. Ini. Dia nampak hitam sikit. Cantik sikit. Belakang lagi luas. Belakang sangat luas sekarang ni. Tengok kaki Adrian. Inilah FL5. Tengok. Luas tu. Oh. VIP sel. Ini tengok kerusi ni. Dengan ni. Ini dia nipis ni. Yang ni. Dia tebal je ni. Tengok kaki tu. Weh, abis kuau. Cinta kuau weh. Okay guys, sekarang passenger seat dah keluar. So as usual, yang sini lain pula untuk Japan spec. Okay, Japan spec, as Adrian cakap, dia ada weight sensor. Ini adalah itu seat belt sensor. Seat belt lah. Yang ini adalah weight sensor. Yang ini adalah kita punya itu airbag sensor. So weight sensor untuk Japan spec, sebab Adrian tengok dekat YouTube, yang kereta lain dia tak sama tau. Weight sensor ni untuk passenger side, dia ada satu barang dekat tepi ni, yang satu plate ni weight sensor. Tetapi untuk Japan spec, Adrian tak tahu, dia wire ni dia sambung main tengah sini weight sensor ni. So aku rasa ni aku nak try, tak nak sambung weight sensor ni, tak nak buka ni. Ni tak payah buka. Try tak nak buka, just letak dekat sini je. Okay, kita cuma pakai yang ni dengan yang itu saja. Iaitu dia punya seat belt sensor. Dengan yang ini kita potong nanti, kita sambung airbag canceller. Yang ini kita biarkan. Okay, kita just biarkan. Tengok dia ada apa-apa warning light ke, nanti kita check tengok. Kami ingat you nut lah. Oh, you nut no air lah. Oh, nut ni lah. GG ya. Satu army tak cukup. Kita ambil 3 army datang. Okay, kalau korang beli Bright punya railing ni, yang baru ni, itu tak tahu kenapa. Passenger side dengan kita punya driver side tak sama. Driver side aku rasa dia ada dekat belakang. Passenger side dia ada dekat sini. Oh, spoon. Ha, bukan brake. Sorry. Spoon punya ni, railing ni. Ha. So tadi yang ni dia ada dekat dalam. So dia tak boleh ambil keluar sebab Adrian letak siap-siap. So tadi kena buka kunci. Niat dia susah nak kunci tau. Buat sini kan. Dia sepatutnya dia tak kena lekat, dia kena letak dekat bawah. Apa dia letak dekat atas ni. So dia tak seimbang dia punya ni side stay ni. Dia macam kena, entahlah, dia punya skru pun tak cukup panjang. Korang kena kunci dulu sini, baru kunci sini. Harap korang faham lah. Sebab actually ni pun tak pakai. Kalau dia main satu set, kita pakai ni je, dia bagi ni. So, ini nanti seat belt kita letak sini. Okay gang, 2 kerusi dah pasang. Sekarang kita pasang balik bateri. Nak make sure tengok dia ada fault code ke tak. Harap-harap fault code tak keluar. Kalau ada keluar, kita ada auto land untuk delete. Ha. Dia boleh lah. Start kereta. Weh, tiba-tiba sangat rendah weh. Henti weh. Jangan care tau. Fault. Permanent no fault. No fault lah? No fault. Temporary pun no fault. Oh. Okay, go ya. Semua tak ada masalah. Cuma satu barang je. Seat ni dia ada sedikit rendah. Eh? Weight sensor lah. Hmm. Bo. OOL lah. Okay. Tapi not available lah. Oh, it's perfect ya. Yeah. So, first thing dia cuma keluar traction control tadi. Sebab kita cabut bateri. After that, kita drive around 100 meter je. 200 meter. So, semua boleh adjust balik. Sport mode. Individual. Sekarang dah okay semua. Okay. Release. Ya. Yeah. Yang apa? Brake hold. Okay. Break hole semua boleh. Okay. Kita pergi pusing satu round. Senang. So, airbag canceller tu suggest korang cabut bateri dulu. So, kalau pasang semua, pasang seat semua, airbag canceller kita masuk, letak seat masuk. So, after that, kita perlu letak balik bateri. Kita bawa satu round. Actually, supposing ni, autoland ni tak payah ambil, tak payah fault code delete pun boleh. Oh. Safety precaution. Safety precaution lah. Just bawa siap-siap lah. Auto land.
untuk delete pop code. A few moments later. First time. Hari ni hari yang pertama aku bawa kereta ni dengan seat spoon fully bucket. Sekejap bagi kereta warm up dulu. So far semalam banyak barang yang tak nampak lah. Sebab dah malam kan. So sekarang ni korang boleh nampak dengan seat merah dah tak ada. Seat merah bukan tak boleh guys. Seat merah tu cantik. Dia memang cantik. Cuma kalau kita macam Aaron cakap, kalau nak masuk auto show, original standard tu kita parking sama dengan orang lain. Tetapi selesa. Okay, dia memang selesa. Sesiapa yang pakai seat ori tu memang okay. Memang okay. Yo, sampai sekarang ni Adrian punya cermin, sisi cermin semua Adrian kena ubah. Sebab position dia dah lain. Dulu Adrian sampai sini, sekarang sini. So Adrian nak test tengok adakah dia betul-betul selesa ke tak. Untuk bucket seat ni, dia ada yang high. Dia punya railing tu, railing. Dia ada yang tinggi, ada yang rendah. Tetapi Adrian beli punya masa Samurai dia terus bagi yang rendah sekali. Mungkin disebabkan kebanyakan orang dia kalau tukar seat, dia memang nak yang rendah kot. So dia tak nak yang tinggi. Lepas tu posisi untuk kerusi ni, dia boleh adjust belakang lagi. Tetapi belakang dia lagi rendah lah. Sofa macam duduk dekat lantai. Start-start dia memang not used to it lah guys. Start-start lah, for the honest lah. Baru pasang punya masa dia memang tak akan biasa. Tak biasa lagi. Lama-lama tu aku rasa okey lah. Tapi satu barang yang syok, dekat armrest ni dia senang nak letak tangan. Dulu punya seat, masa Adrian pakai yang original seat, Adrian nak turun rendah sekali tak boleh. Dia maksimum dia boleh naik tinggi, tetapi nak turun lagi rendah tak boleh dah. Tetapi yang ini dia over, terendah satu langkah. Dia lebih rendah satu langkah. Tapi untuk spoon gentry ni, dia memang selesa tau. Dia luas sedikit. Sebab Adrian duduk banyak kerusi, full bucket pun tak selesa. Itu pasal Adrian first nak beli punya masa Adrian takut. Takut tak selesa. Sebab Adrian tak try tau. Tak try langsung. Adrian tanya Fendi. Fendi Z1, yang actually orang Sungai Petani juga. Dia ada simpan banyak kereta JDM, Honda, especially Honda Spoon juga. So dia pun pakai dia punya FKA tu, yang Spoon FKA. Dia pakai dua kerusi ni, Adrian tanya. So dia cakap okay, dia bawa sampai KL okay. So Adrian just percaya aje. Ada beberapa orang lagi Adrian tanya, mereka cakap gentry ni dia sangat selesa. So Adrian bawa sekejap mungkin. Dah bawa 10 minit, aku rasanya okey. Dia memang selesa. Tadi ada test laju sekejap. Sebab dia nipis tau, dia nipis tau. So korang akan rasa korang macam duduk dekat lantai. Tapi nak cakap kalau bawa tiap-tiap hari, dia masih okey. Fuse dia selesa, tetapi dia memang tak akan confirm 100% lebih selesa daripada semi bucket lah, ataupun original seat lah. Full bucket kalau macam ini dah kira sangat okey dah. Saya tekan je. Cornering pun yang ni lah, yang ni dia boleh add on. Aku rasanya add on 1 horsepower lah. Sebab dia lighten. Weight reduction. Pusing pun korang punya tepi sini, dia rasa sangat okey. Punggung dengan pinggang. Ya,
pakai sport mode plus R mode. So sekarang ni dah boleh declare banyak barang dah spoon lah guys. Pusing punya masa. Tepi kalau korang pergi Sepang pun ataupun buat laju dekat Genting, sini tepi pun korang tak payah balut besi, balut fiber. Macam setengah orang, kadang-kadang kita main go-kart kan, atau setengah orang dia masuk Sepang kan, tepi sini, pinggang sini dia kena balut sebab dia tak cukup sempit. Takut dia goyang kiri kanan, kita punya kepala punya position dengan sini, lengan sini semua akan sakit. So yang ini dia tak besar, dia tak sempit sangat. Tetapi dia tak macam seat yang original tu. Original tu actually untuk street, kalau bawa jalan jauh dia memang okey. Tetapi kalau kurang tiap-tiap kali nak cornering, dia pupak-pupak-pupak, dia rasa tak selesa, dia terbalik. Okay, so yang ini dia memang ikat kurang punya body, tetapi dia tak ikat semua. Dia tak macam betul-betul full bucket tu yang sangat sempit tu. Tapi setengah full bucket dia ada size juga, size S, M, L. Ataupun setengah orang betul-betul kalau masuk Sepang, mereka punya full bucket ni mereka kena custom dengan fiber sendiri, dia punya position ataupun span letak tebal. So untuk spoon ni dia average lah, dia memang average. Okay lah. So sampai sini saja Idris nak explain. Kalau korang nak tengok gambar, Idris akan ambil gambar letak dekat IG bagi korang tengok. Okay, so kita jumpa di next videos. Harap korang suka video ini. Spoon Kevlar full bucket seat. Haa.